الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannab rahimahullah ta'ala pada muka 57, sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah, yani sembahyang cara ramai, sekurang-kurang dua orang, itu kira jamaah. Yakni sembahyang cara ramai, sekurang-kurang dua orang. Jadi iktibar jamaah tu dua orang ke atas hasil pahala jamaah dah. Tapi pahala akan bertambah banyak mengikut keadaan ramah kata. Kau ramah, pahala jamaah tu jadi kau bertambah banyak. Cuma hasil pahala jamaah dah dengan sebab dua orang tu berjamaah. Bukan jamaah dalam maksud ulama nahu tu dah. Hak tu kena jamak, kena tiga. Kalau dua tak boleh panggil jamak lagi, tak boleh panggil jamaah lagi. Tapi Tok Pekah ni kira dua orang pun jamaah dah. Maka nak bicara sembahyang berjamaah. Kata musannab rahimahullah, dan setengah daripada orang yang memelihara sembahyang, setengah daripada tanda bagi orang yang melihara, yang menjaga akan sembahyang, yakni sembahyang yang sempurna. Semaya tu semayalah, tapi semaya yang sempurna tu ada tanda dia. Setengah daripada tanda atau dalil yang menunjuk di atas orang yang jaga semaya dengan sempurna, apa dia? Iaitu orang mengekal, orang yang mengekan, orang yang sentiasa jaga, sentiasa pelihara berjamaah, serta mengekan, sentiasa jaga berjamaah. Ini kena usahlah kita masing-masing. Masing-masing ni jadi bila akhir zaman kau banyak sibuk tu, jadi kadang-kadang membawa kepada jadi ringan-ringan pula buku ni. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seumur hidup dia, dia tak pernah tinggal jemaah walaupun satu kali pun. Malaikat ketika uzur dia nak meninggalkan dunia tu, dia sembahyang di rumah dah. Habis berapa hari saja di akhir dia nak mati tu. Tu dalam tu beberapa waktu je Nabi sembahyang dalam rumah. Tu belum pada nak meninggalkan dunia tu. Tapi selama umur Nabi, Nabi tak pernah tinggal. Dalam hal tu pun ulama duk khilaf lagi tentang hukum dia. Tak sit, tak ada hak, tak kata fardu, ing, macam-macam lah. Tu orang yang mengekalkan berjamaah. Sebab apa? Boleh kata setengah daripada, kerana ni ilat pada orang yang memeliharakan sembahyang. Ilat situ. Sebab gapo orang yang mengekankan jemaah ni boleh kita kata setengah daripada tanda kata orang tu tu jaga sembahyang sepenuh? Kerana pahala jamaah, pahala bagi sembahyang jamaah tu, pahala bagi sembahyang jemaah sekali, jadi satu waktu dah.
Pahala sembahyang Jumaat satu waktu tu, satu kali tu. Jumaat sekali yang ni satu waktu, subuh ke zuhur ke. Pahala dia bersamaan. Jadi diberi pahala bersamaan atau lebih gandanya, ganda pahala lebih. Sama atau lebih ganda dia. Ni atau pada bersama atau tu. Tu bersama atau lebih ganda. Jadi kira tu lebih kurang tu supaya tu ya, supaya dua tu. Maksudnya nak oi hak ulo je. Bukan kata ada beza gapo sangat ni. Kerana pahala bagi semua jemaah satu waktu gi bersama ataupun pahala dia tu lebih ganda, lebih lipat gandanya nyo pahala jemaah tu. Lebih atau sama? Ha tu dia. Ya tu lebih atau takluk pada lebih daripada takluk pada lebih. Lebih ganda daripada orang, daripada pahala bagi orang. Azam mudah belaka tu. Lebih ganda daripada orang, daripada pahala bagi orang yang sembahyang seorang diri, namanya munfarid. Orang sembahyang seorang boleh pahala tak? Oh, tu cakap dah, ya boleh pahala semata. Dah. Cuma pahala orang jemaah tu, tu lebih ganda Allah Ta'ala beri. Lebih tu daripada pahala orang sembahyang diri, seorang diri. Lebih apa? 27 kali. 27 darajat. Kali tu kira darajat pangkat di sisi Allah. 27 pangkat di sisi Allah. Darajat tu bukan pahala. Jangan buat tak. Oh, kena pahala sikit. Semua jemaah boleh 27. Maya seorang boleh se. Alah, boleh 27 pahala ya. Bukan 27 pahala. 27 darajat pangkat di sisi Tuhan. Orang kita nak jadi lebih ni, duduk di Tuhan pangkat. Bukan manusia. Tuhan angkat dia tu, hak tu dia lebih di sisi Tuhan. Nak jadi dapat kemuliaan di sisi Allah, Tuhan yang angkat, yang manusia nak angkat tak ada. Maka setengah daripada benda hak waktu Tuhan angkat yang satu kita ngaji ilmu agama. Allah Taala kata ina yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkatkan orang akan orang beriman dan Tuhan angkatkan akan orang hak mengaji ada ilmu agama. Tuhan angkat beberapa darajat dah. Ya lebih dah pada orang lain. So situ jalan nak dapat darajat di sisi Tuhan. Lepas tu satu jalan lagi dapat darajatnya, semaya berjemaah. Kerana Nabi kata semaya seorang tu, semaya jemaah tu lebih baik daripada semaya seorang. 27 darajat pangkat di sisi. Tak tahu tak banyak mana tu. 27 darajat tu tak tahu tak banyak mana pahala tu. Kira kelah ya. Kelah. Kira kelah ya. Kelah tinggi dah. Bukan angkat satu kelah dah. Bukan kata orang semayang seorang kelas satu. Tu orang semayang jemaah tu boleh kelas dua. Tak, kelas 27. Kelah ya, kira kelah tu. Pahala tu suku. Bukan 27 pahala. Jangan silap pahal. Lama pandai kata sikit pula. 27 kali 20 darajat pangkat di sisi Allah Ta'ala. Adapun pahala tu lebih lagi yang mengikut darajat tu. Mengikut darajat. Orang darajat tinggi dia buat amalan pahala dia banyak lagi pada darajat rendah. Ha tu. Nabi ni buat amalan lebih pada kita, pahala dia hak tu heavy ke dia tu. Lebih pada kita orang bukan nabi, dia pangkat dia lebih. Ha tu pahala pun bertambah. Dan orang malas, bermula orang yang malas. Malas akan berjamaah. Malah. Wasa malah. Malah nak berjalan lagi. Jauh sejik. Dan memudah. Atau kepada malah. Orang yang memudah. Buat mudah. Apa makna memudah? Tidak rasa penting. Wasa tak penting mana ni? Memudah tu tidak rasa penting. Tak wasa penting ni. Mudah. Malah. Lepas tu tak rasa penting ni. Dengan jamaah ini. Dengan semayang berjamaah ini, wasa tak apa, tak ada penting. Wasa malah. Sebab tu kadang-kadang sehari tu jangan lupa, dia kena be ada juga. Sut-sut terik dah tu, dia kena be ada terlekat jemaah. Subuh ke isya dua tu. Terik dah asar. Subuh, asar, jangan tinggal. Zuhur kadang terlucu jemaah dengan sebab kita kejauh. Sekalipun asar tu usah. Isya tu usah.
yang kena wik ada juga sehari. Wik terikat dengan jemaah juga. Yang lucu langsung ni kadang-kadang sehari tu penuh. Ha, tu. Orang malas memudahkan dengan jemaah, dinamakan orang itu memudah. Dinamakan khabar. Dinamakan. Ha, tu. Dinamakan di sisi Allah Ta'ala lah. Dinamakan di sisi Allah walaupun manusia tu dipandai kata tak apa pun. Dinamo di sisi Allah Ta'ala, di sisi pandangan mata masyarakat Islam, orang tu tu dinamakan. Orang itu, orang yang malah tu, dinamakan orang tu memudah, buat mudah dan meringan-ringan, buat ringan-ringan akan agama, akan hukum agama. Sebab apa dinamo gitu? Tulis situ. Pada dinamo. Yang ni kerana, kerana pekerjaan jamaah itu sangat ringan perbuatan. Tetapi banyak balasan. Padahal pekerjaan dunia itu sangat berat pekerjaan, tapi sedikit labuan. Maka dipilih pekerjaan yang sedikit labo dan tinggal pekerjaan yang banyak labo. Itulah dikatakan meringan ugamo. Wak ringin dengan ugamo, masya Allah. Ah, tu dia. Kalau kira, tu. Kalau orang nego ada jong lagi, duk nego, duk laku, orang masuk kedai, duk ramah ni, emong komak dah nu. Ah, kalau tinggal, rugi ada, rugi. Allah akhirnya jong. Tukar dengan mata benda yang sedikit tu, tinggal pahala yang besar. Padahal ni ringgit pada jual lagi. Jual ni kan duduk masuk, kena duduk tongteng-tongteng, peluh basah. Orang nulis kot dua. Hak ni bukan duduk jadi penat sangat. Ni pahala yang banyak di sisi Allah. Kita pilih hak ni lagi. Ni orang tu, tu di sisi tu, namakan orang tu buat ringgit agama. Buat ringgit dengan agama betul. Wal-iyazabilahi mizali. Dan setengah, dan kata setengah ulama, dan berpendapat oleh setengah ulama, ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Saya kira mazhab lain lah. Setengah ulama dalam mazhab kita Syafi'i, yang ini bahkan pendapat yang asah dalam mazhab buat kita, bahkan pendapat yang terlebih sahih dalam mazhab Ibn Nawawi yang pilih kot tu dah. Mazhab Syafi'i ni tiga pendapat semua masalah sembahyang jemaah. Cuba tiga pendapat. Dalam tiga pendapat tu, pendapat yang terlebih sahih sekali, tak menafi pendapat lain. Pendapat yang terlebih sahih sekalinya, gapo dia? Kata setengah ulama, jamaah ini, sembahyang jamaah ini yakni pada yang lain daripada Jumaat buat kita. Yakni pada yang lain daripada Jumaat. Adapun Jumaat tu wajib lah, ia kena berjumaat. Semayang Jumaat tu, hari Maat tu, ia kena berjumaat. Tak berjumaat tak sah. Hak tu wajib, hak tu tu, hak tu itifak dah. Dalam mazhab tu ia itifak dah. Tak ada siapa khilaf betul tu. Semayang Jumaat ia kena jamaah. Duk khilaf betul bilangan tu, syukurlah. Bilangan banyak mana, 40 kau yang muktamad kata 40 yang kami. Kata lagi berapa. Tapi jamaah tu kena jamaah. Mungkin ada seorang dia, ketebah pun dia.
Tok email apa dia? Tok ai bukan je seorang tu tak lewat Jumaah. Tu dia. Maka dalam mazhab Syafi'i, lain daripada mai Jumaat, jamaah ini fardu kifayatin, ialah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Yakni buat gitu. Jika di kerja dua orang, jika di kerja dua orang dalam satu kampung pada tempat yang nyata syiar Islam, maka gugurlah wajib daripada orang yang tinggal lagi, daripada orang-orang yang tinggal lagi. Habis itu, satu kampung ya kena wi ada jemaah sekuat-kuat tu imej dengan makmum seorang, kena nyata, kena semua jemaah. Mayat di mana? Di tempat yang nyata kata situ syiar Islam, di situ kampung orang Islam. Bukan dia buat senyap-senyap dalam rumah. Bawa laptop email malah nak pergi sejek. Sejek tu pakar kata dah malah nak pergi sejek. Tok email pun malah nak jalan. Tok email kata malah aku. Dia pergi pun tak ada ramai orang tu. Malah mayat rumah. Tok email pun curi anak dia jadi makmum. Lucu ke tak gitu dari kampung tu? Tak lucu. Dia kena kerja di sejek tu dua orang. Atau balasah, atau surah, atau gapo tempat-tempat yang dicedek untuk berjemaah yang nyata syiar Islam. Situ sehingga orang lalu tepi tahu, di sini ni tempat mayat ni. Orang lalu dari kampung tu boleh tahu kata sini tempat mayat. Barulah kira kata orang tu semaya jemaah dah. Bukan kata sudah mada fardu kifayah wak di mana-mana bucu pun tak apa, bukan. Ada fardu kifayah tu. Faham tu dah? Bila kerja dua orang, orang lain gugur wajib tu. Maknanya tak ada dosa tak lah. Tapi pahalanya boleh orang dua orang tu. Ya, orang lain tak boleh. Bukan kata bila semaya dua orang ni, pahala orang lain pun boleh tak. Orang lain tu tak berdosa ya. Pahala boleh dua orang tu. Dua orang semaya tu. Jemaah eh. Ha tu fardu kifayatin orang panggil. Fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i kita. Di perang dan dipukul orang meninggalkan dia. Ya, ya. Ini hukum ni. Di perang, jadi diperang oleh imamun muslimin. Diperang oleh imam bagi orang Islam. Kata imam kapong tu, hok ni bagi kerajaan yang berkerajaan Islam lah. Kalau tak berkerajaan Islam ni nak buat kira pun tak boleh. Kadang dia bergadah dengan unik-unik syarat, unik-unik negeri dia mau pula. Jadi kalau kita ada kerajaan Islam, maka ada ketua, imam dia, pemimpin dia, khalifah dia. Ha, wajib atas demo tu. Bukan kata tu imam kampung ni, tu imam kampung tak ada dosa habuan ni. Bukan kata siap. Kita nak kutip perang habis. Dak. Diperang oleh imamun muslimin. Tulis situ. Diperang oleh imamun muslimin jika tertegah oleh ahli koryah atau kampung, oleh ahli koryah daripada kerja jamaah itu. Daripada kerja jamaah itu. Tak bakal tak tubik lah kau. Aku tak sembahyang aku. Mung tubik aku malah. Mung tubik saja aku malah. Tak ada biar nak tubik. Kampung tu sunyi daripada jemaah. Orang kampung pakat malah belakang, malah nak pergi. Tak segi jemaah. Tak sebi ada. Maka ketika tu wajib di atas ketua agama Islam, imamun muslimin pada masa tu. Ini tak ada lah ni ya payah. Ya masalah supaya dengan had gapo semua tu kan. Orang kata kalau orang zina kena rejek, kena wadah. Orang minum arak hukumnya gini. Pia yang buat kerja tu. Imam tu bukan kata tu imam kampung ni, imam ketua kerajaan tu. Ya kena buat kerja. Orang malas semaya, orang engkarkan kewajipan semaya, orang murtad, cara effort tu saja tu.
kita tak ada hak ni, lama kita buat kutip. Tak ada orang kerja, kita bunuh. Ha, tak boleh bunuh, dosa. Walaupun dia halal darah dah, tapi orang yang berkerja, benda tu tu bukan kita yang ini buat mai. Ni nampak orang zina pergi, buat rejen dengan batu. Ha, dosa kita pergi buat tu. Tu bukan tugas kita tu. Maka ni diperang oleh imam dan dipukul. Dipukul. Kalau suruh dululah, suruh dulu, suruh mari jemaah. Ya imam ni kena suruh dulu. Ha, tubik dia tak tubik ni siap ah. Nak buat kerjalah ni. Ha, takut eh, takut bakat tubik jemaah. Ni degil lagi, tak saya tubik lagi. Maka dipukul dah. Dipukul. Akan orang yang meninggal, akan dia, akan jamaah itu. Ha, tu pukullah. Ha, tu muka kerja tak ada kerja pendapat duki payah ni, imam ni kena bertugas pula. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab tu yang nak usaha kita, kalau jadi ketua masjid, kalau jadi imam ke apa, usaha jalan ni, buat lagu mana orang datang ke masjid. Ha, fikir kot tu. Fikir kot tu. Ha, ni fikir nak buat sejik bimolek ya. Fikir cari duit nak buat sejik 2, 3, 4 lapik orang tak ada. Fikir bi orang mari ni lebih baik pada fikir nak buat sejik. Tu. Fikir buat lagu mana cara duit orang mari. Eh, kurang ni minggu ni orang mari ngaji ni. Buat lahana eh. Makan lembu bah. Tu makan kambing bah minggu ni. Mari kambing sekali. Kambing tu baik mari ramas dah ada kambing. Ramas mari teka tu. Panggil Tok Guru apa sini tu sikit. Ha, ngajar. Misalnya. Usaha jalan tu sokmo Tok Imel. Tok Imel cari jalan kot tu sokmo. Eh, nak malam Jumaat. Wak makan sokmo sikit tu. Gih. Jadi ramah. Warna-warna apa ramah sebab wak makan. Tok Imel yang panah juga. Ha, tu cara tarik urih tu panggil. Wak lagu mana pun. Pergi demo mari dekat masjid. Orang kita je kena heret dengan makin ni agak kadang-kadang dah. Yalah tak? Haa, tu dengan makin ni tu je mari. Lama-lama je serah tu je mari sendiri. Tak makan hari minggu ni lah nak weh. Eh, tak ada weh. Tak apa, waktu kau ada ni. Haa, jadi sedap lah. Moga yang lekat sejik dah. Haa, tu dia. Habis situ. Dan kata setengah ulama'. Kata oleh setengah ulama yang ni daripada ulama mazhab Syafi'i juga ni. Ha, ni musanya kita sebut dua ya ni. Kata setengah ulama daripada mazhab Syafi'i. Ha, ni ulama ni kata wajib fardu'i ni. Siapa dia tik? Ha, ni golik kenya hak hukum kata fardu'i ni, pak ulama hadis, ulama hadis dalam mazhab kita Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Munzir. Ha, puak tu. Puak tu, puak tu nak hukum wajib. Jemaah. Ha, puak ulama mazhab Syafi'i. Tapi dalam kalangan ulama hadis. Puak ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Banyak katanya nak pergi kok. Kok itu. Ha, kok hukum kata wajib fardu'i. Kata setengah ulama daripada ulama mazhab Syafi'i. Seperti Ibnu Khuzaimah. Kita kata Ibnul Munzir. Kita kata. Dia kata kena. Orang di tepi masjid. Bermula orang di tepi masjid, yakni jiran masjid. Apa makna jiran masjid? Tulis pada di tepi, yakni rumah yang berhampiran dengan masjid. Dibilang 40 buah rumah. Dibilang 40 buah rumah. Kira bila lagi 40. Bukan kalau dekat-dekat tu saja. Ni misalnya balak kita ni sejik. Ha ni tu rumah tu tu sepiste. Bila lagi-lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40. Tu maksudnya jirai masjid lah kau. Bukan jirai tu hak tepi-tepi. Tu masuk le mani kalau sejik tu saja. Pokok hak tepi-tepi tu saja. Noh. Tu jarun masjid. Ia bersabit dengan hadis yang ambil hadis tu la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ada hadis tu. Tapi hadis tu hadis dhaif.
hadis dak. Cuma ada berpendapat. Ha, ulama berpendapat dengan hadis tu kata wajib fardu ain. Tapi masa kita Syafi'i tak ada guna hak kau muktamad, kau yang asah tak guna hadis tu daklah. Muka hadis tu dak eh. Tetapi dari kalangan itu ada ulama hak kata wajib. Dia kata kena. Orang di tepi masjid ni tidak haram, yakni haram. Haram. Tapi haram pun sah, harus semaya di rumah pun sah. Cuma haram habuai tak tubik sejik tu ya. Semaya sah tak sah. Kata tak sah semaya tak. Tidak tidak haram yakni haram serta sah. Nampak kita. Haram serta sah sembahyang di rumah, duk maya rumah tak tubik sejik. Haram dah sah. Tapi maya rumah seorang sah tak sah tu sah dah telucuk dah perdu tu. Cuma harre habuai tak tubik masjid tu. Ha ni ada kata setengah ulama. Ha ni tu ulama ni hukum kata perdu inilah ni. Satu kaum dalam mazhab kita Syafi'i juga ni. Tu sembahyang di rumah. Bahkan dia kata mesti, mesti tu wajib lah tu. Bahkan mesti yang ni wajib perduin sembahyang jamaah di masjid. Sebayang berjamaah di masjid, fardu'i. Dia tak tubik sejib dosa hari-hari. Subuh sekali dosa. Zuhur sekali dosa pula. Dosa habuai tak terkejar benda fardu'i. Semayah tu suku. Sah dah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab kita Syafi'i kalau kita kira sungguh, tiga pendapat semua. Pendapat pertama, hak kau asahnya, fardu kifayah. Pendapat yang kedua, ada satu kaum juga, walau sahih juga pun, dia kata sunat mu'akkadah. Sunat mu'akkad. Ini setengah ulama. Setengah ulama hukum lagu tu. Lepas setengah ulama kata, masuk dalam perdu'in. Itu perdu'in. Itu tiga pendapat dalam masa kita Syafi'i. Kalau kita ngaji i'anah, sunat mu'akkadah, kena atas pendapat tu. Lain i'anah. Lagi tak lah. Perdu kibayatin. Itu kena atas pendapat ni. Kena pandai kira je. Tu dalam kita, mazhab kita Syafi'i. Ada pun mazhab Hanafi pun tiga ke. Borang tiga, ada satu kaum kata fardu kifayah, ada satu kaum kata sunat muakkadah, ada satu kaum kata fardu ain, ada juga dalam mazhab Hanafi. Mazhab Maliki hukum kata sunat muakkadah tak ada saya. Sunat muakkadah. Tu. Mazhab Hambali wajib fardu ain. Teriklah dah mazhab Hambali, terik benar. Terik benar. Malah Hambali pakai wajib selalu. Tak tubik sejib dah so. Itu dia. Ni kira mazhab kita Syafi'i lah ni. Nak yang kata berat-berat saja, tak ada hak atas haruh dah. Hak haruh tak ada. Suk dah pun sunat mu'akkadah. Allahu Akbar. Ni ulama ambil penting dengan benda ni. Dia banyak perkara hatik. Dia banyak perkara. Ni kita malah nak jumpa apa tak? Tu email lama kita tu. Maya sore deras sikit kata. Oh, ada kot tu. Cepat sikit. Maya sore 5 minit tak apa. Maya tu makmum tu email ngok-ngok 10 minit 15 minit baru sudah. Aduh. Jadi kira kot tu kita. Labo ke rugi. Kata Musannaf rahimahullah dan kata setengah ulama, berkata oleh setengah ulama, Ni ulama-ulama ni dia buat bandingnya. Yang ni bukan kata hukum dah ni. Dia buat bandingnya. Kata oleh setengah ulama, dibanding sembahyang jamaah ini, dibandingkan semaya berjemaah ni, seperti dibanding seperti ayat banyak. Ayat yang banyak, yakni dua qolah ke atas. Kita kata sebut atau banyak lagi kitab Mazhab Syafi'i, sebut atau banyak tu dua qolah. Banyak dah tu dua telik lah. Dia tak gitu. Tu dua qolah ke atas. Tu hukum kata banyak. Supo ai banyak. Jemaah ni supo dengan ai yang banyak dua qolah. Semaya jemaah ni supo ai dua qolah. Kok mana he? Tidak najih ni pada pihak ni orang panggil tafsir wajah syabah. Supo di kat mana? Gi supo dengan ai banyak kat mana? Pada pihak tidak jadi najih. Tak jadi najis ayat itu. Tidak jadi najis dengan sebab jatuh sedikit najis. Dengan sebab jatuh, jadi jatuh padanya oleh sedikit najis. Maksud jatuh ni bukan jatuh sangat, bersentuh.
Memang kita, kalau kita ngaji fiqh ni tahu maksudnya jatuh ni bukan makna jatuh tepuh. Tak mesti kena jatuh, tepuh pun jadi najis lah. Kita kata kalau kita aid dalam ada le bekas ke, tak mesti kena titik tak jatuh, titik tepuh tu pun maksudnya najis dah. Kalau kira tu maksud dengan jatuh tu sentuh. Kita. Jadi tidak jadi najis oleh ayat itu dengan sebab terjatuh atau tersentuh oleh sedikit daripada najis. Dengan sebab jatuh najis sikit tu tak jadi najis ayat tu. Tapi maksud sedikit najis tu lagu mana? Yakni sedikit najis tu yakni najis yang tidak mengubah. Yakni najis yang tidak mengubah akan mana-mana sifat ayat. Najis yang tidak mengubah akan mana-mana sifat ayat. Itu makna najis yang sikit. Ya jatuh pak, tak ada ubah sifat ayat ni ada apa-apa. Ada tiga: bau dia, warna dia, rasa dia. Tak ubah mana-mana sifat daripada tiga sifat tu, kira kata najis sikit tu. Sebab alaikallah kita ambil asma ayat. Tik cicak jatuh gi satu tik cicak suti. Tik cicak ubah tak gi? Bau dia tak ubah, warna tak ubah, rasa pun tak ubah. Tik cicak so tu panggil najis yang sikit je. Najis yang sikit sebab ia tak mengubah. Maka ibarat sembahyang Jumaat ni serupa dengan ayat yang banyak alaqullah asmaya tu. Tak jadi najis dengan sebab terjatuh najis yang sikit tu. Tak jadi najis dak leh. Allah ya banding dah. Malaikat kalau nak jadi najis pun berubah rasanya, berubah oleh rasanya rasa ai tak apa. Jadi najis. Dan jadi atau bau nyo ai tu. Ubah baunya so lagi ya teringat. Atau atau warnanya so lagi. Musanne tak sebut. Syadau sebut. Sedar sebut lah kita musalli. Tapi musalli kita tak sebut. Kita sebut dua. Padahal ada tiga soal lagi. Rasanya dan baunya. Jadi dan warnanya. Kena tambah tu lah. Itu. Malaikat ubah oleh mana-mana satu daripada tiga sifat ini. Barulah jadi najis. Oh, gitu lalu. Tak nampak mana lagi tu. Terai sikit lagi eh musalli. Begitulah. Ha, ni hak dia. Sedar tak ada apa? Tak ayak. Hak dia. Jom mari terai. Yang mari nyata sikit. Ya kata begitulah. Seperti itulah jamaah sembahyang berjemaah. Seperti itulah sembahyang jemaah. Maka sembahyang tidak kurang pahala dengan kurang kewajipannya seperti kurang fatihah dan kekurangan sunat-sunat. Ya kata. Maka sembahyang, yani sembahyang jamaah itu tidak kurang pahala. Tidak kurang pahala. Tidak kurang oleh pahala jamaah. Tidak kurang dengan takluk malah weh. Benda mudah je tapi kira-kira weh. Maka sembahyang itu tidak kurang pahala, tidak kurang dengan sebab kurang kewajipannya, kewajipan sembahyang tu. Kurang kewajipan, apa mana kurang kewajipan? Yakni kurang pada kerja perkara yang wajib. Kurang pada kerja perkara yang wajib. Kita pergi kerja, ada kekurangan sikit dalam benda wajib kita kena kerja tu. Seperti dalam rukun tu, ada pergi cacat sikit. Walaupun sah tu sah, cuma ada kekurangan sikit. Kekurangan yang ada pada kewajipan tu sikit. Seperti kurang fatihah kita kata. Kurang pada bacaan fatihah. Bukan kurang tak sah fatihah tak. Kurang pada bacaan fatihah. Gi orang panggil makrak tu gi teralih sikit ke. Tak betul dengan makrak huruf ke. Kita kata sehingga tidak membawa kepada ubah makna gapo lagi. Tu. Kurang pada fatihah. Kita baca fatihah ni kadang-kadang ada gaduh-gaduh ni kan. Cepat-cepat kadang-kadang betul idrom gapo semua tu. Kita longa sikit. Tu panggil kurang pada fatihah. Bukan kata tak baca, tak baca. Kalau tak baca, pakar tak nak kira di mula lagi. Tak ada pahala mula lagi lah. Hak tu tak sah di mula. Hak ni kurang pada baca eh. Kurang pada baca eh.
orang panggil. Maka bila kurang pada baca eh tu, pahala jemaah tu kurang tak? Tak. Tak. Tuhan tak lupa hak ni. Jadi hak ni tak boleh penuh. Masya Allah. Dan kekurangan sunat-sunat. Kekurangan kerja benda sunat. Tulis itu. Seperti kekurangan khosyok masalahnya. Ah tu. Seperti kekurangan khosyok-khosyok ni salah satu benda sunat ke? Dalam masalah fiqahnya. Kurang khosyok-khosyok tak banyak mana mai jemaah tu. Ah kurang khosyok dalam hatu pahala dah penuh weh. Dia tak lupa hak ni weh. Habuai jemaah tu heavy. Ha tu khosyok ni suku. Habuai jemaah tu heavy, tu heavy. Hak ni dah tu email dah heret tu. Pahala jadi ramai dah pakak. Masya-Allah dah. Ha ni kalau kita nak ibarat satu lagi, ibarat dengan ikan buruk. Ikan buruk. Ikan buruk kalau duduk seka dia pakak orang tak beli. Maka tak laku, kurang harga lalu. Tapi kalau duduk ramai-ramai, duduk banyak-banyak dalam tong tu, maka laku pergi sekali dengan dia. Soalnya tak orang beli pergi juga sekali. Dia borong masuk pergi. Walaupun dapat buruk seka pun tak dipanel orang panggil. Maka kira pergi hot segan tu. Kalau seka dia, tak usah beli aku. Haa, tu ibarat tu ikut jemaah oh, dengan semua esok orang. Nampak tu dah. Kali gitu kata eh musanna iban weh ya banding weh support ai sikit ai banyak. Tu najis sikit. Aduh masya-Allah dah. Najis sikit. Najis yang sedikit tu ibarat kata kekurangan yang sedikit tu tak buat dia diubah ai, tak buat dia dipahala kurang. Jemaah tu. Malaikat ubah teruk. Lagu mana? Fatihah tak baca, hak tu ubah teruk walaupun ai dua qalah pun najis dia ubah teruk. Dah. Eh nampak dia. Masya Allah, masya Allah. Dan kekurangan sunat-sunat, dia kata. Bahkan apabila sembahyang jemaah, ada istidrak pada tidak kurang. Tak kurang pahala. Bahkan apabila sembahyang jemaah, bila kita sembahyang jemaah, maka sembahyangnya, sembahyang oleh seorang itu, dengan cara jemaah tadi itu, dipenuh akan pahala. Jadi diberi pahala dengan penuh. Diberi pahala jamaah dengan cukup, dengan penuh. Tu dia. Tapi semua tergantung pada ikhlas berlaku. Ikhlas tu modal besar. Ikhlas tu modal. Soalnya kata ikhlas dulu be. Kalau ada hak tu, tu aib mari wapak kolah pun dia temu, pakai tak lekat pun. Tu ikhlas tu nombor satu. Maka disembahyangnya dipenuh akan pahala. Maka sembahyang dipenuh akan pahala. Ha tu. Tengok tu dalam mazhab Syafi'i. Imam Ghazali ada juga pendapat dia satu kali. Dia pendapat kata maya sore lebih baik. Kalau maya sore tu khosyok, maya jemaah tak khosyok, tapi maya sore jadi khosyok molek. Maya sore lebih baik. Dia ada pendapat lagu tu. Ulama lemah tak tolak pendapat Imam Ghazali. Jumhur tak nampak. Oi, soalan kata tolak juga pendapat Imam Ghazali. Tak terima. Sebab apa? Marilah pendapat setelah mana pun bercanggah dengan sunnah Nabi. Nabi tak biasa. Nabi tak biasa tinggal jemaah walaupun satu kali. Nak kata abdan ke mana? Nak kata abdan ke mana? Tak ada jalan abdan. Nah, ulama jumhur tolak pendapat tu. Tapi nak yang tak ada pun tak. Pendapat Imam Ghazali tu. Ha tu je lagu tu lah kek dah ulama fiqh je lagu tu je ma ya seolah kata pendapat ni ya ramai-ramai ya kena ada gitu. Ha tu dia. Ikutlah ya ana. Mewazali kata abdan. Abdan tu mai sore muka ki Allah Taala ki ada khusyuk tu. Bagi tu mai khusyuk molek. Seorang khusyuk molek orang umum tu jadi tak khusyuk pula dia kata. Lebih baik seorang. Ha tu nampak gak dia dah. Dia bekerja pandai ke khusyuk tu. Tapi jumhur tu tak terima pula akan pendapat Imam Ghazali. Wah, abdan kok mana? Kalau abdan Nabi maya sore dah. Jadi kerana bercanggah. Ibnu Hajar pun tolaklah sebab bercanggah dengan sunnah. Maka kita kena usahlah. Tu usah. Kalau buka ponok pun Tok Guru Saleh Hussein ni pada MK Hussein dah dia kata jangan tinggal jemaah. Dia kata soleh mengklik buka ponok. Kalau mengklik buka ponok sikit lagi ingat
jemaah tu yang tinggal dalam ponok tu kena we hidup jemaah. Hidup jemaah. Kenapa? Tu punca berkat dekat situ. Ponok akan berkekalai berkat kalau hidup hak tu. Kalau ponok mana tak ada jemaah, tok guru pun tak ubik mana. Anak urip pun masing-masing, bala hijab penuh. Jare-jare lama mengkali. Kalau lagu tu tak lama ponok tu. Tak lama ponok tu. Kalau ponok tu duk hidup, masih ada hidup lagi jemaah dalam ponok tu, insya-Allah keberkatan yang berkekalan. Ha tu. Pada Mekah dia besar. Tu soalan dia itu nah. Dia pegang benar tu. Ah tu dia. Kalau begitu kata musannif rahimahullah, bahawa apabila sembahyang jemaah maka sembahyang dipenuhkan pahala malaikat. Malaikat hok ni tak leh lah. Hok ni tak dapat pahala. Malaikat banyak kurangnya kurang sembahyang tu. Yakni seperti luput rukun atau syarat. Ah tu tu makna banyak kurang dah tu. Ini seperti luput rukun atau syarat. Tak baca Fatihah. Rokok tak tumak nino. Misalnya, hok tu berat, hok tu besar, hok tu naji banyak. Rokok tak ada tumak nino. Baca Fatihah sekerak, tak suk misalnya. Ha, kerja perbuatan yang banyak dalam semaya masalah. Ha, tu. Bergerak 3 kali berturut-turut dengan tidak ada keuzuran syarak. Ha, tu masalah. Hok tu orang panggil banyak kekurangan hok tu. Maka tak perik malaikat tu. Maka malaikat banyak kurang. Maka tidak juga dimaaf. Jadi tidak diberi pahala juga. Boh kena maya semula. Pahala tak boleh dah kena maya semula. Dia tak sah gitu. Kalau hok banyak ni, buat pun supaya tak buat. Hok banyak ni. Masya Allah. Dah Allah. Dah tapung-tapung sikit-sikit. Dah kalau tilik situ, besar tu. Besar. Tu. Habis tu jemaah tablik ni ya sangat amati berkuning ni. Ya ajak kita nak pergi lekat jemaah dah. Ha, situ boleh puji sangat. Klik mari, keluar 40 klik lekat jemaah dah. Ha, tu. Buku kena tak kena Allah Alam suku kira. Kalau belajar agama, belajar ilmu, ya belajar buat kena. Kalau tak mengaji, buat tak betul juga. Tapi buku terlekat jemaah tu, alhamdulillah boleh puji situ. Jawasa pentingnya berjamaah. Ha, situ boleh kita puji tu. Ha, tu. Betul tak betul tu, kena tak kena dengan rukun syarat, hak tu terhenti di atas belajar mengaji. Dia bukan terhenti di atas keluar. Kalau dia keluar tak mengaji pun, super tu je. Tapi dalam keluar ni, dia mengajar juga dah. Kadang ambil yang mengaji ke ponok-ponok, dia belajar mengajar dah ni. Yang mengajar dah, dia reti dah cara rukun syarat lah tu. Habis. Maka tidak juga dimaaf. Bersalahan sembahyang seorang diri, kata dia. Bersalahan. Bersalahan sembahyang seorang diri. Tu. Kok mana? Apabila. Ini maka apabila. Ini tafrek pada bersalahan. Bersalahan tak serupa dengan sembahyang seorang diri. Sembahyang jemaah ni. Kok mana? Maka apabila kurang oleh kewajipan nyo sembahyang seorang diri. Kurang kewajipan. Apa mana kurang kewajipan? Yakni seperti buat gitulah. Yakni seperti 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 baca Fatihah kurang sempurna. Tu kurang kewajipan, kurang rukun syarat kita kata. Lepas tu boleh tambah solat lagi ni atau kurang sunat. Tu dia tambah zat ni tu. Apabila kurang kewajipannya jadi atau kekurangan sunat-sunat, kurang khusyuk. Tak buat baca tu baca ening, tak baca zikir subhanallah bin a'la baca sekali yo. Tak baca 2-3 kali. Tu pada sunat baca 3 kali, kita pergi baca sekali atau tak baca mula. Sunat-sunat akhir semua tu.
Bila kurang, semaya sore apa tinggi kurang kewajipan? Jawab, jika apabila nescaya kuranglah oleh pahlanya, pahla sembahyang seorang diri itu, pahla ya kurang lalu, kurang tu kok kita buat sunat banyak. Sebab itulah kalau kita tinggal je ma'ah dah tu, takde kata kita semaya seorang dah, usaha buat jadi banyak pada kita semaya ma'ah lagi. Kerana walaupun nak balas, nak bayar tak pada, tak sama dah. Apa ni nak balas tak sama sekalipun, we banyak juga. Subhanallah Rabbil Azim, tak tinggal sunat haid aku tewak habis mai seorang kita tu. Allahumma fil lima qaddam tu, doa itiftah pun kutik habis. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard halifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahumma ba'id baini wa bain khotaya kama ba'adta bainal musyriki wal maghrib. Allahumma ighfirli min khotaya kama yunqa bithalji wal ma'i wal barad. Allahumma qini min khotaya kama yunqa sabul abyadu apa kama yunqa thawbul abyadu kama yunqa thawbul abyadu minad danas. Alah hadis sebut kutip baca habis moga warid datang banyak mana je kutip baca banyak tu mai seorang okay. Bi pandai dengan mai seorang okay. Moga ku kurangi pahala jemaah tak leda wi tambah hok ni banyak pula. Subhan rabbil azim wa bihamdi sebelah kali baca dia tekor rokok tu. Lepas pada tu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu laka aslamtu qashalaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Baca lagi lagi. Ningdak lima yasa orang aku ni aku. Cepat pada bayar ramai. Masya-Allah. Jadi kurang pula situ. Ha ya kena kesari jalan labu betul dah. Ha tu dah. Dan lagi pula syaitan. Syaitan itu waswatnya. Waswas syaitan tu kacaunya, kacau syaitan, membisik oleh syaitan tu. Waswas ni membisik oleh syaitan. Lagi pula syaitan tu waswatnya, membisik olehnya, oleh syaitan dan mengkacau olehnya tu kuat. Sangat kuat, sangat berat di atas orang sembahyang seorang diri. Berarti dia semaya seorang diri tu khosyok payah. Jadi kadang-kadang nak pergi fikir kot saya lalu. Maya mu'ah tu dia rasa power dia banyak. Ha, kuat di atas semaya seorang diri. Berarti fikir kot saya, fikir kerja, fikir nego. Maya seorang. Sabit tu maya seorang tu cepat. Ya, fikir. Gaduh ha, benda tu, benda ni ingat maya belakang. Dan jemaah tu dia ada, dia rasa ada lagi benda break dia tu. Ha tu plek tu kita boleh rasa tu. Benda hak kita boleh rasa tu. Jadi kuat di atas semaya seorang diri dan tiada kuat, tiada berat. Ada juga semaya seorang pun tapi tiada berat. Tiada berat waswat itu di atas orang berjamaah sembahyangnya, sembahyang oleh orang tu. Ha tu orang semaya seorang tu tak berat mana. Kalau semaya ramah tu dia tak kuat mana. Tak berat mana, kacau dan juga bisik ke syaitan tu. Masya-Allah dah, ya boleh perhati, ya boleh perhati. Lepas tu kalau semaya duk sengih lagu tu misalnya ni kalau keadaan biasa lah. Keadaan biasa kalau semaya sengih lagu tu tu rasa lain pula pada semaya rapat. Kacau setel tu. Bila rapat-rapat tu rasa tenang hati pula. Hati dia mula banyak khosyak pula. Dia mula sengih sikit. Jadi waso mikir banyak kursi. Setan duduk tengah. Setan mari seli tengah. Tu rasa kita belakang. Kita orang semaya ni boleh rasa belakang. Ah tu dia. Ha, pada dulu kemudian kata, hei orang menuntut kehidupan dunia, tidak engkau sedar menanggung penat dan payah berjaga malam dan pernah sehari. Manakala dapat sedikit laba atau wang, hingga engkau memudah perkara-perkara yang payah, disengka laba tu sangat besar. Padahal di sisi tu tidak dipandai. Ya nanti tengoklah. Ha tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Allahumma salli ala